Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin serta para pemirsa melalui aplikasi Zoom yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita sehabis salat subuh berjamaah kita bahas sedikit tentang salah satu di antara rukun salat yang terpenting menurut kajian fikih, yaitu Al-Fatihah. Mari kita memahami bahwa Al-Fatihah itu adalah salah satu di antara rangkaian dari pernyataan dan sekaligus doa yang kita baca di dalam sholat. Setiap ayat dari Al-Fatihah itu mengandung makna yang dalam. Mestinya kita benar-benar dapat menikmati suasana sholat yang penuh dengan doa, terutama ketika kita sedang membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu hadirin, rukun keempat dari sholat itu menurut pengajaran fikih adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, alhamdulillah kita semuanya bisa karena sudah terbiasa dari kecil. Memang benar-benar harus kita talqinkan, hifdzan wa talqinan kata fikih. Artinya kita hafal lalu kita talqinkan, kita ucapkan dengan lisan kita membaca Al-Fatihah. Tidak bisa semata-mata hanya dalam hati, karena seperti telah sering kita kemukakan, sholat itu salah satu di antara unsurnya yang terpenting itu adalah bacaan. Dan bacaan Al-Fatihah itu memang harus muncul dari lisan kita. Sedemikian pentingnya Al-Fatihah, sampai ulama mengatakan seandainya dia belum hafal itu Al-Fatihah, katakanlah bagi para mu'annaf, maka boleh ditempatkan satu mushaf atau bacaan di depan dia supaya ketika membaca Al-Fatihah dia dapat membaca tulisan yang ada, yang tertulis. Jadi hadirin, bacaan Al-Fatihah itu penting sekali, baik ketika sholat yang dikerjakan secara sirriyah, secara diam-diam bacaan kita untuk diri sendiri, zuhur, asar, itu kan sholat diam-diam. Ataukah sholatnya itu bisa kita jahriyah, sholat dengan ucapannya yang terlihat, yang kedengaran, yaitu salat maghrib, isya dan subuh. Dan ini yang sering sekali saya tekankan ya. Menurut pengajaran fikih, wasala al imam wal makmum wal munfarid. Jadi bacaan Al-Fatihah itu wajib sebagai rukun dibaca oleh imam dan makmum, baik dia sholat berjamaah ataupun sholat yang munfarid. Itu yang sering jadi konsep kita, bahwa ketika kita berjamaah mestilah salah satu rukun sholat itu, yaitu Al-Fatihah, jamaahnya juga membaca Al-Fatihah. Diberi waktu dia membaca Al-Fatihah. Karena kita diwajibkan mendengarkan, menyimak bacaan imam, maka pada saat itu kita belum bisa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah baru dapat kita baca kalau imam memberi waktu sejenak bagi kita untuk membaca Al-Fatihah sebelum dia menentukan bacaan yang akan dia lantunkan setelah selesai Al-Fatihah, yaitu setelah membaca amin. Jadi hadirin yang saya pahami, ketika kita bersolat berjamaah, kita dengarkan dengan baik imam itu mentasmi'kan, memperdengarkan bacaan Al-Fatihah, makmum mengikutinya, merenungkan maknanya ayat demi ayat dari Al-Fatihah, mulai dari bismillah sampai dengan waladhdallin. Seperti telah kita kemukakan dalam pengajian lalu, haruslah imam
Bahkan juga kita makmum masing-masing ketika membaca Al-Fatihah diawali dengan baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedemikian pentingnya pembacaan Al-Fatihah itu, dan kita memang harus benar-benar dapat merasakan, meresapi makna dari masing-masing ayat yang kita baca. Di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim itu disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaqra bi Fatihatil Kitab, barang siapa yang tidak membaca, man lam yaqra fiha bi umil Quran fahiya khidaj. Jadi barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salat, maka salatnya itu jadi tidak sempurna. Jadi ghairu tamam, tidak sempurna. Mestilah kita harus membaca Al-Fatihah. Itulah pula sebabnya di dalam tuntunan yang diberikan para ulama, membaca Al-Fatihah itu tidak boleh ayatnya dirangkai-rangkai. Ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Karena sering juga Al-Fatihah itu dirangkai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, kenapa? Persoalannya gini, kita terikat dengan masing-masing bacaan itu menurut ayat yang kita baca. Di dalam hal inilah hadis Qudsi menyebutkan sebuah hadis yang hampir semua kitab fikih membahasnya, itu terdapat keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Fatihah itu di dalam dirimu dengan baik, ikuti maknanya dengan hati. Karena apa? Karena Abu Hurairah meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah itu bersabda, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar Rasulullah itu bersabda, beliau menyampaikan hadis qudsi, yaqulu qala Allah taala. Rasulullah menyampaikan bunyi hadis qudsi. Jadi firman Allah yang disampaikan di bahasa Nabi. Qasamtu sholata baini wa baina abdi. Saya membagi bacaan Al-Fatihah, kata Allah dalam firman-Nya di hadis qudsi itu. Sholat itu, sholat maksudnya Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua bagian. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, dibagi dua. Wali abdi masa'al, hamba ketika membaca Al-Fatihah dia akan memperoleh apa yang dia mohonkan. Jadi Al-Fatihah itu adalah permohonan kita pada Allah. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang membaca dalam salatnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam, Allah akan merespon bacaan kita yang kita kali ucapkan dengan sepenuh hati itu, hamidani Rabbi, hambaku telah memujiku. Kalau dia baca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan afna ala abdi, afna alaiya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kalau dia baca maliki yaumiddin, Allah menjawab majadani rabbi, majadani abdi, hamba-Mu telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca itu kan. Nah, Allah menjawabnya, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'a. Inilah janji antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta.
membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah menyembah, dan hanya kepada Engkau sajalah kami bermohon. Jadi mesti ada selintas agak 2-3-5 detik itu ada permintaan kita yang penting sekali yang kita rasakan dalam hati, dan permintaan suara hati kita itu didengar oleh Allah Azza wa Jalla, akan dikabulkan Allah. Betapa banyaknya hadirin permintaan kita sebagai manusia kepada Allah. Katakanlah satu saja permintaan itu terlintas dalam hati, mudah-mudahan Allah mendengar dan lalu mengabulkan yang kita minta. Itu sebabnya surat Al-Fatihah itu dikatakan surat permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minta ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan permohonan ya. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah memberikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan kehidupan orang yang Kau marahi. Waladdallin, bukan juga jalan kehidupan orang-orang yang sesat. Yang dimaksudkan adalah jalan kehidupan Yahudi, jalan kehidupan orang-orang yang sholat. Allah sekali lagi mengatakan, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Inilah. Jadi seperti berjadikan ini adalah apa yang dimintakan oleh hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, karena itulah sekali lagi imam jangan membaca Al-Fatihah itu dirangkai-rangkai. Karena ingin cepat tapi cuma 2 rangkai saja, atau barangkali cuma 3 nafas sudah selesai. Karena kita memerlukan kesempatan untuk berdoa di dalam sholat, dan doa itu antara lain adalah terdapat di dalam saatnya kita membaca Al-Fatihah. Hadirin, Al-Fatihah seperti yang kita katakan mengandung banyak dimensi, banyak unsur, terutama tadi yang kita sebutkan adalah persoalan yang terkait dengan doa. Tapi membaca Al-Fatihah itu juga adalah bagian dari caranya kita meneguhkan keyakinan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini kata Ibnu Qayyim, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Secara filosofis, kita ini ingin mencapai kedudukan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Pertama, kita ingin menjadi ahlul ibadah. Kita ingin tergolong pada orang-orang yang benar-benar mempersembahkan hidup kita ini hanya semata-mata bagi Allah. Dengan segala perilaku yang kita kerjakan sehari-hari, dengan setiap ucapan yang meluncur dari lisan kita, hendaknya kita menjadi orang yang dicatat oleh malaikat, mereka yang menghambakan diri pada Allah secara ikhlas menurut yang disampaikan atau yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Kita ingin menjadi ahlul isti'anah. Ahlul isti'anah itu artinya hidup kita sehari-hari benar-benar kita gantungkan harapan pertolongan kita itu semata-mata pada Allah. Kita berusaha, kita berbuat, kita bekerja, tapi seluruhnya hasil dari proses kerja kita, kita serahkan semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan demikian, doa yang terkandung dalam Al-Fatihah itu mungkin adalah bahagian doa yang benar-benar kita harapkan dalam hidup.
Andaikan kita renungkan lagi misalnya, bukankah ketika kita baca Al-Fatihah seperti bunyi yang kita sebutkan tadi, itu berulang kali kita mohon kepada Allah, mohon kiranya kita mendapatkan jalan kehidupan yang ditempuh oleh mereka-mereka yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, orang-orang salihin, para mujahid, orang-orang yang telah mengorbankan waktu dan kehidupannya untuk semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah doa duniawi dan ukhrawi. Ada unsur dunianya, ada unsur akhiratnya. Unsur dunianya kita memohon jangan sampai terpleset hidup kita pada jalan yang tidak benar. Begitu banyak godaan duniawi yang kita hadapi. Termasuk juga ketika kita sedang berhadapan dengan musibah, dengan kenyataan hidup yang merupakan bahagian dari cobaan yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Untuk akhirat kita selalu merasakan apa makna dari ayat tadi, Maliki yaumiddin, engkaulah penguasa, engkaulah raja di raja yang akan menguasai nanti segala perjalanan hidup umat manusia di akhirat. Kita mohon keselamatan dunia dan akhirat. Jadi dengan Al-Fatihah hadirin, kita mengharap hidup kita ini mencapai tujuan yang benar-benar menjadi bahagian dari obsesi seorang muslim. Hidup yang menjadi tujuan kita adalah hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita menginginkan agar hidup kita ini benar-benar dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh seorang muslim, yaitu bahagia di dunia dan di hari akhirat. Inilah sesungguhnya yang disebutkan di dalam rumusan Tarjih Muhammadiyah, bahwa hidup kita ini adalah untuk mencapai salah dunia, salah kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat. Kalau kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, itulah tujuan hidup yang paling mulia yang ingin kita capai, yang kita usahakan dengan segala upaya agar kita dapat meraih dengan sebaik-baiknya. Hadirin, untuk menguji bacaan kita sudah benar atau tidak, bacaan Al-Quran kita sudah benar atau tidak, sering-sering patokannya adalah pada Al-Fatihah. Umumnya, apabila kita telah dapat membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, itu nanti yang lain mengikuti. Karena pada Al-Fatihah itu, huruf-huruf hijaiyah itu muncul di sana yang berat-berat. Ya, dari segi bacaannya gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita masih membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu bacaan kita masih harus mampir dulu untuk baca Al-Qur'an. Kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, mampir dulu. Jangan kita biarkan bacaan kita itu tidak baik. Karena di situ tuh separoh dari huruf hijaiyah itu ada pada Al-Fatihah. Andai kata kita membaca Al-Fatihah sudah baik, separoh dari makhraj itu sudah benar. Tinggal lagi separohnya. Ya, kalau kita Ar-Rahmanir Rahim. Apabila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, mampir dulu ke baca Quran. Jadi belum bisa membedakan antara tebal dan tipis. Iya kan? Tapi Ar-Rahmanir Rahim, mampir dulu.
Ini berarti bacaan Anda belum benar. Itu sebabnya melatih Al-Fatihah itu bisa orang berminggu-minggu. Ya gitu. Kata kuncinya, dengarkan dulu bacaan Al-Fatihahnya sudah benar atau tidak. Salah satu huruf Al-Fatihah itu yang memang berat membacanya hadirin adalah huruf dot. Walau dolin, kan harus menggembung dulu tuh ya. Walau kayak balon itu ya. Itu enggak semua orang susah tuh baca walau dolin. Kalau baca walau dolin, ya memang dari sunnahnya begitu. Enggak, harus berlatih. Apalagi baca walau dolin, tidak ada tasdidnya. Berarti baca kita belum baik dan benar. Tidaklah salah cara yang ditempuh oleh ulama-ulama yang mengajarkan Al-Quran kepada kita. Setelah kita membaca, mempelajari apa metode Iqra, apa metode Usmani atau apa saja, coba dulu dengarkan Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya sudah baik dan benar, nah ini ada potensi dia akan membaca yang berikutnya itu baik dan benar. Jadi memang haruslah kita renungkan betul hadirin bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah tolok ukur untuk kesempurnaan bacaan kita di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan pembudiah yang salah satu intinya ada terdapat pada sholat. Dan sholat itu diukur lebih dahulu bacaan Al-Fatihah. Bukan berarti bacaan lain tidak penting, tetapi Al-Fatihah adalah pintu masuk bagi kita untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita yang salah. Nanti mungkin suatu ketika kita akan coba mengeksploitasi lebih lanjut itu tentang masalah Al-Fatihah. Seperti tadi kita sebutkan hadirin, Al-Fatihah itu sama artinya jika kita ucapkan dengan penuh keyakinan, kita ingin menjadi bagian dari ahlul ibadah dan ahlul isti'anah. Untuk mengeksplorasi, meneliti, merenungkan makna Al-Fatihah yang bertitik tumpu pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, itu Ibnul Qayyim itu dalam kitab Madani Juz Salikin membahasnya sampai 3 jilid. Ada sabar, ada tawakal, ada ridho, ada mahabbah. Pokoknya segala pemahaman-pemahaman ritual yang Islami itu seperti terletak pada ayat yang kita baca tadi. Artinya hadirin, mari kita sadari membaca Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang penting sekali. Baik Al-Fatihah di dalam sholat atau Al-Fatihah di luar sholat. Karena banyak bacaan-bacaan Al-Fatihah itu yang kita baca juga di luar sholat. Dulu di kampung saya Pak, orang mengaji itu tidak memulai dengan membaca bismillah, tapi dengan Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah di awal perbuatan. Karena seperti tadi, di dalam Al-Fatihah itu sudah sudah tercantum dengan ringkas isi dari Al-Quran. Ya. Kalau kita membaca Al-Fatihah, sepertinya kita sudah membaca ringkasan isi Al-Quran. Itu sebabnya ulama menyebut Al-Fatihah itu adalah dengan Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab, ibu dari Al-Quran. Kandungan Al-Quran seluruhnya bermuara kepada Al-Fatihah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pagi ini. 14 macam rukun sholat
menurut kajian para ulama fikih, salah satu yang kita dalami pagi ini adalah membaca Al-Fatihah. Bacalah yang baik dan benar, perhatikan panjang pendeknya, perhatikan mana ada tasdid, mana tidak ada tasdid. Mungkin boleh tambah sedikit. Misalnya saja ini imam, karena saya kan hanya mengikuti bacaan imam. Membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agar gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Itu berat membaca gha, lalu setelahnya ada dot. Dotnya panjang lagi. Ghairil maghdub, wawnya sakit. Nah, yang sering salah itu ketika baca waladdallin. Ada dua macam bentuk kesalahan di sana hadirin. Mungkin kita tidak begitu perhatikan, tapi kalau yang jeli dengan qiraatul Quran ada dua kesalahan di situ. Kesalahan pertama, katakanlah kita itu dotnya itu kita sudah benar ya. Di sana itu ada tasdidnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi harus ada tasdidnya. Kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, salah. Ada tasdidnya yang kita abaikan. Yang kedua, membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin tadi itu ada lagi salah. Membacanya waladdallin. Tapi karena dalam tulisannya mungkin dilihat la-nya itu panjang gitu ya. Jadi ada yang baca waladdallin. La-nya panjang, itu salah itu. Jadi enggak boleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi salah. Karena la-nya di situ itu tidak panjang membaca. Dia sudah harus menggabung kepada huruf sesudahnya. Itu contoh-contoh kesalahan yang kita membaca Al-Fatihah itu di sana terdapat 14 kali tasdid. 14 kali tasdid itu benar-benar harus kita pikirkan itu. Makanya tadi ujian membaca Al-Quran itu terletak pada membaca Al-Fatihah. Ujian panjang pendek. Jadi membaca Quran itu ada 4 parameternya. Ada 4 dimensinya yang selalu bertitik tumpu di kesana saat atau tidaknya bacaan. Ini mengulang-ulang lagi yang saya pernah sebutkan. Pertama adalah soal panjang pendek. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang harus 2 mat, bahkan 3 mat. Salah kita membaca, bacaan kita tidak sah menurut pengajaran ilmu fikih begitu. Panjang pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca kita salah. Yang panjang kita pendekkan, yang pendek kita panjangkan, itu salah kita. Itu yang disebut namanya ri'ayatul mal. Pelihara panjang pendek. Yang kedua, pelihara tasdid. Itu nanti ibu-ibu 14 kali tasdid membaca dalam membaca Al-Fatihah itu 14 kali tasdidnya. Belum termasuk a'udzubillah, a'udzubillah itu di luar Al-Fatihah. Itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali tasdidnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tasdidnya. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, perbaikilah bacaan, mampir dulu ke baca Al-Quran. Karena bacaannya pasti diperbaiki oleh Ustaz Alwi. Itu tugas kita memperbaiki bacaan. Saya tidak usahlah kita sebut pelajaran fikih itu sah atau tidak. Yang penting kita perbaiki bacaan. Jadi yang pertama panjang pendek, yang kedua tasjid, yang ketiga itu adalah makharijul huruf.
huruf-hurufnya itu harus makhraj, makhrajnya itu harus tepat. Ya. Jadi makhrajnya itu, makhraj itu ain yang benar itu kan shad. Ihdinash shiratal mustaqim, bacaan kita salah. Bukan shin, shad. Ihdinash shiratal mustaqim. Susah membedakan ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Yang benar adalah ihdinash shiratal mustaqim. Jadi riayatul makharij, selalu bacaan itu kita pelihara. Mana makhraj, keluar hurufnya itu dari mana, bunyinya seperti apa. Disebut namanya sifatul huruf. Huruf itu macam-macam, ada yang ya pelajarilah nanti itu macam-macam huruf. Dan itu memang lama itu untuk melatih, karena banyak huruf-huruf itu yang tidak ada dalam bahasa Indonesia kita. Ria'ayatul makharij, pelihara. Jika kita bisa bedakan antara ha dan ha, ya, membedakan antara qaf dan ka. Nah yang keempat, ini juga banyak kita mengalami kesalahan, termasuk saya, na'udzubillah, astagfirullahaladzim, yaitu yang disebut namanya ria'ayatul huruf. Jaga, jangan sampai ada huruf yang loncat, kita tidak baca. Kalau huruf itu loncat, tidak kita baca, bacaan kita jadi tidak sah kata ulama fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dan ada banyak, itu berarti kita tidak memelihara huruf. Ya seperti tadi itu Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ianya tidak muncul. Jadi kesalahan kita tidak hanya panjang pendek, tetapi juga kesalahan kita tidak menjaga huruf yang mestinya muncul dari ucapan kita. Jadi ulama fikih itu patokannya hanya itu Pak. Bacaan-bacaan kita itu sah kalau kita perhatikan empat hal yang fundamental dalam bacaan, terutama untuk ibadah itu ada empat. Selebihnya itu adalah tahsinnya, keindahannya, masalah idgham, masalah ikhfa, ya itu terkait dengan sifatul huruf nanti memang. Tapi empat inilah pokok persoalannya. Baca nanti karangan Ya'mud Thalibin, kayak sekarang Said Bakri itu disebut demikian. Jadi saya ulang cuma ini, tidak apa-apa lah, ini pengajian untuk kita amalkan ya. Pertama, panjang pendek. Yang kedua, tasdid. Yang ketiga, makhraj, bunyi hurufnya tepat. Dan yang keempat, memelihara jangan sampai ada hurufnya yang hilang atau hurufnya itu tidak seperti yang dikehendaki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ini hadirin. Terima kasih. Ada yang nanya? Iya Pak. Mampu pada baca banyakkan. Kalau kita sholat ada terlambat, tapi kita mendapatkan ruku itu kan enggak sempat baca Al-Fatihah. Apakah kita harus nambah satu rakaat? Ya, saya kalau saya Pak untuk lebih ikhtiar hati-hati. Apabila imam itu sudah rukuk, ya sudah. Kita harus menganggap kita itu sudah masbuk untuk rakaat yang bersangkutan. Di sini memang ada sedikit perbedaan dengan tarjih. Tarjih menganggap kalau kita masih bisa rukuk, bisa. Tapi karena bacaan Al-Fatihah itu penting sekali, bahwa kita hanya dapatnya cuma baru baca Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah rukuk, dapat. Tapi kalau kita masuk, imam itu sudah dalam posisi rukuk, ya sudah. Agar lebih ikhtiar kita, ya, kita menganggap itu kita sudah masuk. So nanti itu tadi Pak, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab,
belum dianggap ada sholat seseorang kalau Al-Fatihah belum dia baca. Mungkin nanti kajian ini bisa luas, tapi intinya menurut saya, kalau yang saya amalkan juga, kalau imam itu sudah dalam posisi ruku, ya sudah, kita anggap kita itu masuk satu rakaat. Demikian hadirin pagi ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika benar ini dari Allah dan Rasul, jika salah saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.